Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel saya ini di Awan Bengi Farm. Oke, kesempatan kali ini saya berada di kandang Zidan Farm. Kandang Zidan Farm sendiri itu terletak di Desa Sirnoboyo, Kecamatan Bondorowo, Kabupaten Kebumen. Oke, di deretan-deretan pedetan sapi PO umur 3-4 bulan ini teman-teman, ternyata pada stok terbaru terupdate ini ada yang kelas kontes lagi teman-teman, kelas superan ini. Nah, ini barangnya teman-teman, sangat mantap, barang spesial lagi ini untuk murnian sapi PO dari Kebumen. Oh ya, ini untuk umurnya, umur sekitar 5 bulan mungkin juga masih kurang. Tadi kata Pak Zidan Farm sendiri, ownernya Pak Mul. Oke, kita lebih dekat lagi, ini sangat dokoh ini teman-teman, tebal sekali, untuk kulitannya juga mantep ya. Untuk kaki-kakinya teman-teman mungkin bisa teman-teman mengamati gelambirnya, spesialis, mantap sekali ya. Umurnya masih 5 bulan teman-teman, masih prospek sekali. Ayo ke sana. Oke. Spesial lagi, mungkin bagi teman-teman kemarin yang menanyakan belum kebagian untuk kelas yang spesial atau yang kelas kontes, bisa langsung hubungi saja ini teman-teman. Ada umur 5 bulan. Nah, berkelihatan ini gelambir-gelambir dari ciri khas sapi PO Kebumen. Kelasnya sangat mantap. Oh ya, untuk harga sendiri, harganya masih terjangkau ini teman-teman, hanya 15 juta. Dari Zidan Farm sendiri itu mematok harga 15 juta. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin belum kebagian kelas yang seperti ini, bisa langsung saja langsung hubungi sebelum ketinggalan ini. Nah, kelas mantap. Ini 15 juta teman-teman. Jadi sebelum ketinggalan, sebelum sudah dibeli orang, langsung WA saja, atau langsung kita langsung ke kandang Zidan Farm. Tebel sekali teman-teman, kaki-kakinya juga bagus. Nih ada satu teman-teman, untuk restock tanggal 1 Agustus itu satu, karena setelah hari raya Idul Adha itu banyak sekali pedetan-pedetan stok. Oke, kita sekarang dari depan teman-teman biar lebih jelas lagi. Nah, ah.
Oke, mungkin ini di segmen kelas spesial kelas kontes baru ini yang bisa saya liput. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.